Allah Ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Summa bada li Abi Bakrin, kemudian tampak bagi Abi Bakar. Fabtana masjidan bifana idari, lalu Abu Bakar membangun sebuah masjid di halaman rumahnya. Ini Abu Bakar sedang berdakwah di depan orang-orang yang ya ketika itu belum masuk Islam. Wa kana yusalli fihi, dan Allah Abu Bakar salat di dalam masjid itu. Masjidnya enggak besar, jangan kita bayangin masjid, masjidnya enggak, ya. Masjidnya kecil. Kalau di sono masjid enggak ada musala, enggak ada langgar, surau, semuanya masjid. Walaupun kecil masjid. Ya, tapi jangan disamakan di sini ya. Oh, di sini ada masjid, ada musala, ada langgar, ada surau. Wa kana yusalli fihi, adalah beliau salat di masjid itu. Wa yaqra'ul Qur'ana, lalu beliau baca Quran. Fayan qazibu 'alaihi nisa'ul musyrikin, lalu menjadi ya terlempar. Maksudnya ya tergoda oleh perempuan-perempuan musyrik. Ya. Kita artikan tergoda. Terjatuh. Qazab ini tertuduh. Maksudnya apa? Terlempar. Jadi terpengaruhi lah gitu ya. Maka menjadi terpengaruhi atasnya oleh perempuan-perempuan musyrik. Wa abna'uhum, dan anak-anak mereka. Wa yu'jibuna minhu. Mereka heran, takjub kepada Abu Bakar. Wa yanzuruna ilaih, dan mereka memperhatikan, melihat Abu Bakar. Wa kana rajulan bakaan, Abu Bakar seorang laki-laki yang suka menangis. Jadi hatinya lembut. Abu Bakar tuh hatinya lembut, udah mau nangis saja. Abu Bakar tuh udah mau nangis saja. Hatinya lembut. Ini kalau orang yang hati lembut ini tanda-tanda orang baik. Orang yang suka menangis itu tanda-tanda orang baik. Oke, kalau kamu susah nangisnya, belaga nangis. Malam-malam nggak bisa nangis, belaga nangis. Siapa yang nangis ya? Lagi belaga nangis ya. Pengen nangis susah. La yamliku ainaihi, ia tidak dapat menguasai dua matanya. Iza qara'a al-Qur'an, apabila membaca Al-Qur'an, nangis saja dah. Ini kalau baca Qur'an nangis saja beliau. Fa afza'a dzalika asyraf Quraisyin, lalu demikian itu membuat takut para orang-orang mulia, orang Quraisy takut. Takut putri-putrinya, anak-anaknya kegoda masuk Islam, takut putrinya masuk Islam. Fa arsalu ila ibni Dugunati, lalu mereka mengutus seseorang kepada Ibnu Dugunah. Faqadima, lalu ia datang alaihim kepada mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, inna kunna qad ajarna Abu Bakrin, sesungguhnya kami sudah ya melindungi Abu Bakar, katanya. Kami sudah lindungi Abu Bakar. Tinggal di situ, bangun masjid di situ. Ala ayya budu rabbahu, untuk di atas, maksudnya untuk menyembah Tuhannya, fi dari di rumahnya. Waqad jaza zalika, jawaza zalika, maka sungguh ia telah ya melanggar demikian itu. Fabtana masjidan, lalu dia bangun masjid. Jadi tadinya sudah di ya dilindungin, maksudnya jangan, enggak dikasih bangun masjid, sembahyang aja di situ enggak apa-apa. Tapi Abu Bakar bangun masjid juga di situ. Bi fana idari, padahal itu di mana? Di halaman rumahnya. Fa'ala Nabi salati wal qiraati fi, lalu ia menampakkan, menjelaskan dengan salat dan bacaan. Ya, salatnya ditampakin, bacaannya ditampakin. Wa inna qad khashina,
dan sungguh kami takut ayu ayaftina nisa'ana wa abna'ana, bahwa ia dapat ya memfitnah, maksudnya mempengaruhi perempuan-perempuan kami dan anak-anak kami, istri-istrinya, anak-anaknya. Fa in ahabba ayaktasira ala ayyabuda rabbahu fi dari fa'ala, maka jika dia suka ya membatasi diri untuk ibadah kepada Tuhannya di rumahnya, maka dia lakukan. Wa in aba, jika dia enggak mau, illa kecuali ayyulina dzalika, bahwa dia menjelaskan demikian itu, fasalhu, maka suruhlah dia, ya, mintalah dia, suruh maksudnya, ayarudda ilaika zimmataka, agar ia kembalikan kepada engkau akan tanggungan engkau. Kalau enggak ngerti dibilangin juga, ya, bilangin lagi. Fa inna qad karina, sesungguhnya kami ya benci, kami enggak suka. Anak furoka, kami melanggar, ya. Kami melanggar janjimu, walasna, dan kami tidaklah orang yang mukirina, orang-orang tidaklah kami orang yang suka, tidaklah kami orang yang, ya, orang yang membenarkan li Abi Bakrin kepada Abu Bakar. Al istilana, terang-terangan kami ini enggak benerin dia untuk terus terang, enggak. Kami udah bilangin supaya berdiam-diam, jangan bangun masjid, sembahyangnya di dalam aja. Kami udah bilangin. Fa'ata ibnu Dugunati, lalu datanglah ibnu Duguna Abu Bakrin kepada Abu Bakar, faqala, lalu ia berkata, qad alimta, sungguh engkau telah mengetahui, allazi aqadtu laka alaihi, sungguh engkau telah mengetahui yang pernah aku ikat janji kepada engkau, ya. Fa imma antaksura ala zalika, maka ada kalanya engkau membatasi diri atas demikian itu di rumah aja. Wa imma antarji'a ilayya zimmati, dan ada kalanya juga ya, atau engkau kembalikan tanggunganku kepadaku, maksudnya enggak diizinin lagi dah untuk beraktivitas. Kalau kamu mau nurut, ya nurut. Kalau kamu pengen bisa ibadah nyaman, nurut. Kalau enggak, saya larang kamu untuk beraktivitas ibadah. Fa inilah uhibbu an tasma'al araba, karena sesungguhnya aku tidak suka bahwa kau dengar ya, bahwa an tasma'al arabu, bahwa mendengar orang Arab ani, bahwasanya aku akhfartu, aku tidak menepati janji. Aku tidak suka ya kalau ya, orang Arab itu mendengar bahwa aku ini telah mengingkari janji. Fi rajulin aqadtu lahu, pada seorang laki-laki yang aku telah berikat janji kepadanya. Jadi ini, jadi Ibnu Duguna termasuk orang yang menepati janji. Faqala Abu Bakrin, lalu berkata Abu Bakar, fa inni aruddu alaika jiwaraka wa ardo bi jiwarillah, sesungguhnya aku ingin mengembalikan kepada engkau perlindungan engkau, dan aku ridho dengan perlindungan Allah. Ya, kalau kamu enggak ridho sama saya, ya saya ridho sama Allah aja. Bahasa kita apa begitu? Yang penting Allah ridho sama saya. Rawahul Bukhari wa kana dzalika sababan, artinya Abu Bakar tetap berdakwah. Wa kana dzalika sababan li isri azan azimin ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan adalah demikian itu menjadi sebab bagi sampai menyampaikannya, menyampaikan gangguan yang besar kepada Abi Bakar radhiyallahu anhu, karena bersikukuhnya beliau. Tadi kan nama Ibnu Duguna disuruh
Ya, ada dua pilihan. Kamu mau menghentikan ibadah kamu atau kamu membatasi diri. Beliau enggak mau. Beliau tetap ibadah. Beliau lebih cari ridho Allah daripada ridho manusia. Allah a'lam bishawab.